selamat pagi dan selamat hari Minggu. Nah, kakak harap adik-adik di rumah semuanya dalam keadaan yang baik. Oke, nah sebelum kita memulakan sel kita mau berdoa kepada Tuhan. Oke, semua lipat tangan, tutup mata. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memberikan kami hari yang baru untuk kami jalaninya pada hari ini. Dan terima kasih juga Tuhan karena Engkau sudah memelihara kami. Bapa, sebentar kami akan memulakan sel kami yang pimpin kami dari awal, pertengahan hingga selesainya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, hari ini pembacaan es kita senang saja, kita akan main teka teki. Nah, permainan kita kakak akan bagi perkataan itu. Nah, kamu akan teka benda itu apa. Boleh adik-adik? Oke, kita mulakan yang pertama. Nah, benda yang pertama. Nah, benda ini senantiasa ada di rumah dan dia senantiasa akan digunakan waktu time tetamu datang ataupun dia akan digunakan di restoran. Nah, oke, adik-adik akan tekan, kakak akan bagi 5 saat. Boleh adik-adik? Oke. 1 2 3 4 5. Nah, jawabannya adalah, mari kita tengok. Ding ding ding. Yaitu gelas. Betul kan? Kalau ada tetamu datang, mesti mama kamu akan sediakan minuman. Kan? Betul kan? Oke. Nah, yang kedua. Nah, yang kedua perkataannya. Oke, benda ini dia akan senantiasa diguna pada musim sekarang. Nah, apabila orang keluar rumah, dia akan guna. Dia akan pergi mana-mana, dia akan guna benda ini. Oke? Nah, sampailah dia akan pulang ke rumah pun, dia akan pakai. Dan sudah dipakai, dia akan buang di tong sampah. Jadi adik-adik, nah pikir, apa perkataan ini? Ataupun apa benda ini? Oke? Kita kira dalam 5 saat. 1, 2, 3, 4, 5. Dedeng, jawabannya adalah, nah, tinggal adik, adakah betul jawaban kamu atau tidak? Ting, yaitu pelitup muka. Oke, nah, yang ketiga adalah, benda nih, semua orang akan dapat jawab dengan betul. Nah, sebab benda nih, ting, ting, ting. Nah, oke. Dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 huruf. Oke? Nah, benda ini akan senantiasa dibawa oleh orang besar, atau ibu bapak, abang kamu, kakak kamu, kamu sendiri, adik-adik. Nah, dan juga dia akan senantiasa diguna di dalam sel, di sel kanak-kanak, di kebaktian. Nah, oke? Dalam masa 5 saat. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita tengok jawabannya. Apakah kamu betul? Benda ini senantiasa di bawah. Tidering, yaitu Alkitab. Alkitab. Siapa sih ini betul? Oh, ada yang betul. Pandai. Nah, yang keempat adalah benda ini kita selalu guna juga benda ini. Nah, ini kamu bilang apa itu kakak Sabi? Benda ini. Nah, ini benda kita akan guna dia time kalau kita habis buat activity atau bermain di luar kan. Kita akan pulang rumah, kita akan buat apa? Nah, sebelum makan pun kita mau guna dia. Dan juga kalau kita habis keluar dari tandas, kita pun akan guna ini benda. Oke? Nah, pikir-pikir. Apa tuh ya? Nah, jawabannya mari kita lihat bersama, yaitu 1, 2, 3.
yaitu sabun cuci tangan. Nah, yang terakhir ini yaitu tentang seseorang itu pribadi yang sangat baik dari dulu sampai sekarang. Nah, dia akan ada saat kita happy, saat kita sedih, dia tetap ada, dia sentiasa menghiburkan kita kalau kita rasa sedih. Nah, perkataannya ini ada di musik tahu nih. Oke, dalam masa 5 saat. 1 2 3 4 5. Siapakah itu? Mari kita lihat. Semuanya adik-adik tahu nih, dari yang kecil sampailah ke kakak, nenek. Nah, nenek pun tahu, moyang-moyang pun tahu. Nah, 1 2 3 itu siapa? Tuhan Yesus. Betul kan? Dia ada dalam suka, dalam duka pun dia ada. Dia selalu memberikan kita kekuatan dalam kehidupan kita. Oke, adik-adik, ingat? Oke, sampai sini saja pembacaan ayat kita. Kita akan jumpa lagi di minggu hadapan. Bye. Hai adik-adik, sudah siap memuji Tuhan? Yes, 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 Yesus. Mari sama-sama kita memuji Tuhan. Hello, hello kawanku semua. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Mari kita memuji bersama, memuliakan nama Tuhan. Semua selamat pagi, selamat hari Minggu. Mari kita memuji bersama, memuliakan nama Tuhan. Kita menari, kita menari bersama, kita menyanyi bersama, kita berdoa bersama. Semua selamat pagi, selamat hari Minggu. Mari kita memuji bersama, memuliakan nama Tuhan. Kita menari, kita menari bersama, kita menyanyi bersama, kita berdoa bersama. Tinggikan namanya, baca saat ini kita menyembah Tuhan. Kita sama-sama menaikkan penyembahan ini yang terutama. Yang
Kami mau mencintai Engkau lebih daripada segalanya Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami menaikkan penyembahan dan pujian kami. Kiranya Tuhan Engkau berkenan. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik. Nah sesuai yang dijanjikan, minggu ini kita akan belajar tentang satu kisah yang baru. Tentang siapa? Namanya Musa. M-U-S-E, Musa. Adakah di rumah adiknya kah mungkin, bapaknya kah mungkin, paciknya kah mungkin, abangnya kah mungkin yang bernama Musa? Ada? Oh, ada. Oke. Nah, Musa yang kakak akan ceritakan ini bukanlah Musa yaitu nama seperti bapak kamu atau mama kamu, abang kamu atau pacik kamu atau adik kamu, bukan. Musa ini, cerita Musa ini kita ambil daripada kitab perjanjian lama di dalam Keluaran pasal 1 hingga yang kedua. Nah, sebelum kita mau mendengar cerita mereka, cerita tentang Musa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan ini. Kami mempersiapkan hati kami untuk mendengar cerita firman Tuhan. Pimpin kami Tuhan supaya kami dapat memahaminya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Oke adik-adik, sudah sedia? Selamat menonton. Setelah kematian Yusuf dan semua orang yang seangkatan dengan dia, orang Israel masih tinggal di tanah Mesir dan mereka beranak cucu tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dengan dahsyat sehingga memenuhi negeri Mesir. Kemudian bangkitlah Raja Firaun yang baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Raja Firaun ini menjadi takut jika nanti orang Israel menguasai tanah Mesir. Oleh itu, Raja Firaun menindas mereka dengan menyuruh mereka melakukan kerja paksa. Raja Firaun juga memerintahkan untuk menangkap semua bayi laki-laki orang Israel dan melemparkannya ke dalam sungai Nil. Semua ibu orang Israel menjadi sangat takut karena pengawal-pengawal Raja Firaun akan memeriksa setiap rumah ke rumah. Jika didapati bahwa anak itu laki-laki, maka akan dibunuh, dan sekiranya bayi itu perempuan, akan dibiarkan hidup. Tetapi seorang ibu yang bernama Yokebet juga coba menyembunyikan bayinya. Tapi sayangnya dia hanya dapat menyembunyikan bayinya selama 3 bulan. Akhirnya ibu ini mengambil peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, lalu diletakkannyalah bayi itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Miriam adalah kakak dari bayi itu. Ia mengikuti kemana perginya bayi itu dan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi kepada adiknya itu. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Tiba-tiba putri Firaun melihat peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnyalah hambanya perempuan untuk mengambilnya. Dia merasa kasihan karena melihat bayi itu menangis. Lalu Miriam mendekati putri Firaun dan mengatakan kepadanya, "Akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri?" Putri Firaun pun bersetuju dengan apa yang dikatakan oleh Miriam. Lalu Miriam memanggil ibunya, yaitu Yokebet, tetapi putri Firaun tidak tahu jika dia adalah ibu kepada bayi itu. Putri Firaun itu memberikan upah kepada ibu itu untuk menjaga dan menyusukan bayi itu. Akhirnya, bayi itu tidak jadi ditangkap dan ia selamat. Yokebet menjaga dan menyusukan bayi itu. Dan ketika bayi itu sudah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya. Putri Firaun memberi nama anaknya yaitu Musa yang berarti karena aku telah menariknya dari air. Nah adik-adik, sudah tahu kan ceritanya tentang Musa? Yaitu masa dia masih baby, masih bayi, dia ada satu berita di mana Raja Firaun mau membunuh semua anak-anak lelaki yang berumur 2 tahun ke bawah. Kenapa? Kita pun tidak tahu. Nanti kita akan saksikan cerita minggu hadapan lagi. Nah, bayangkanlah seorang ibu yang sangat-sangat ketakutan di mana anaknya akan dibunuh. Jadi apa yang dia lakukan? Dia ada ide, yaitu dia sembunyikan anaknya. Tapi dia tidak dapat menyembunyikan lebih lama. Hanya 3 bulan sejak dia boleh sembunyikan. Sebab makin lama bayi itu semakin membesar. Nah, dengan siapalah ibu ini meminta pertolongan? Pastinya dengan Tuhan. Nah adik-adik, kalau adik-adik di rumah pernah mengalami sebarang masalah, mungkin sebarang dalam keadaan yang bahaya, dengan siapa adik-adik minta pertolongan? Ya betul, mestilah kalau kita muda, kita minta pertolongan dengan orang yang lebih tua, yaitu mama atau bapak kita, atau abang, atau kakak kita, atau pacik, atau makcik. Tapi satu pribadi yang kita tahu dapat menolong kita juga, yaitu Tuhan Yesus, karena Tuhanlah penolong, sumber penolong kita. Nah, oke adik-adik, jadi jangan lupa ketika kamu menghadapi masalah, ketika kamu menghadapi bahaya, kamu berdoa minta pertolongan kepada
Tuhan, karena Tuhan adalah penolong Anda, saya, dan kita semua. Oke adik-adik, nah seperti yang kita tahu, minggu lalu kuis yang kakak serahkan kepada kamu, sudah jawab? Nah, kalau sudah jawab, tahniah kepada adik-adik yang sudah berjaya menjawab semua soalan. Nah, bagi adik-adik yang tidak dapat, jangan kecewa, jangan sedih hati, kita akan coba lagi pada minggu yang akan datang. Nah, berikut adalah jawaban pada minggu yang lalu. Kita pada minggu ini diambil dari Ibrani pasal 13 ayat 6. Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Sekali lagi ya, Ibrani pasal 13 ayat 6. Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Oke adik-adik, selamat menghafal. Hai adik-adik, masanya untuk mendengar pengumuman. Pengumuman yang pertama ialah sel kanak-kanak online akan dijalankan seperti biasa, yaitu pada hari Ahad jam 9.30 pagi. Adik-adik boleh mengikutinya dalam saluran Facebook atau YouTube All Saints Cathedral. Nah, adik-adik yang sudah ikuti sel kanak-kanak hari ini, kakak sangat gembira karena kamu setia mengikuti sel kanak-kanak. Pengumuman yang kedua ialah video ayat hafalan. Nah, adik-adik boleh rakam. Kalau adik-adik sudah hafal ayat hafalan, pastikan kamu rakam secara melintang ya, dan boleh hantar video tersebut kepada kakak Elsa pada hari Rabu ataupun sebelum hari Rabu. Boleh ya? Dan kakak ingin mendorong adik-adik semua untuk terus membaca firman Tuhan dan berdoa supaya firman Tuhan hidup dan tinggal di dalam kita. Kakak juga ingin mengucapkan selamat hari jadi kepada semua adik-adik yang lahir pada bulan Oktober. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Dan yang terakhir ialah, pastikan adik-adik stay safe, stay home, stay healthy, dan stay clean. Oke? Jaga diri ya. Dan adik-adik yang di rumah bolehlah kamu buat beberapa aktiviti seperti membantu ibu mengemas rumah, mengulang kaji, dan baca firman Tuhan. Boleh ya? Itu saja pengumuman kita. Sebelum kita bersurai, mari kita semua berdoa. Kita tutup mata dan lipat tangan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami sepanjang sel kanak-kanak sebentar tadi. Biarlah Engkau terus menyertai dan memberkati kami dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Bye semua, jumpa minggu depan. Kejadian 50 ayat 17e. Ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Dan pasal 50 ayat 17e. Ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Kejadian pasal 50 ayat 17e. Ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu.
Kejadian pasal 50 ayat 17e. Ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Kejadian pasal 50 ayat 17e. Ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Kejadian pasal 50 ayat 17e. Ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Kejadian pasal 50 ayat 17a. Ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Kejadian 50 ayat 17e. Ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Bye-bye.